Nah, kalau sekarang sanksi hukumnya jelas, itu sosialisasi ini merupakan agenda dari Panwaslu Kabupaten Tabalong guna menginformasikan kepada masyarakat mengenai Pilkada 2018. Panwaslu Tabalong mengharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, mahasiswa dapat turut menyampaikan aturan penyelenggaraan pilkada kepada lingkungan keluarga, mahasiswa, serta lingkungan masyarakat sekitar. Ini harapan kita memang bantuan dari mahasiswa lah yang akan proaktif nanti. Apalagi informasi dari ketua setianya tadi akan proaktif ikut memantau kalau memang ada jalurnya. Kita harapkan memang membantu kita. Salah seorang peserta sosialisasi Darsanuddin mengungkapkan, ia sangat terbantu dengan adanya sosialisasi ini, terutama mengenai aturan pemilu kada yang dihadapi pada 27 Juni 2018 mendatang. Bisa memahami lebih mengenai pilkada, terus mengajarkan kepada teman-teman yang masih pemilih pemula, dapat memahami bagaimana sih pemilih yang benar, pemilih cerdas, terus bagaimana cara kita memilih seorang pemimpin yang bisa membuat daerah kita menjadi lebih baik, itu aja. Dalam sosialisasi ini ada 5 materi yang disampaikan. Salah satunya yaitu mengenai fungsi Panwaslu Kabupaten Tabalong. Ruliandi Rahman, TV Tabalong, melaporkan.